الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kajian kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah minas sunani wal ahkami syar'iyah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum kesucian mani. Dibaca hadisnya. Farkan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, fil maniyyi, tentang mani. Kata Aisyah, kuntu afrukuhu, ini ada kekurangan, kuntu afrukuhu adalah aku menggaruknya. Ini menggaruk, jadi begini. Nah, ini digaruk-garuk. Min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, dengan menggaruknya. Fayusalli fihi, lalu Rasulullah salat padanya. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang mani, para jamaah, mani di dalam pada kemaluan manusia ada beberapa air yang keluar darinya. Pertama, kencing. Adapun kencing, maka najis. Najis seluruhnya untuk manusia. Kemudian ada lagi yang namanya mani. Mani ini keluar dari kemaluan manusia bila dzatin, dengan rasa enak. Jadi pada saat puncak keenaan, maka keluar, tapi sifatnya deras. Sifatnya deras, bahkan bisa sampai keluarnya itu bisa 1 meter begitu. Ini pernah ada yang mempraktekkan itu, jadi ser, jadi kira-kira 1 meter lebih keluarnya, saking kerasnya. Artinya muncrat begitu. Nah, yang seperti itu namanya mani. Pada saat puncak apa namanya kenikmatan. Ada juga bukan mani tapi madi. Madi ini keluar pada saat seseorang merangsang, entah itu melihat gambar atau bercumbu rayu atau sedang apa namanya ngelamun gitu ya, kemudian ada merangsang, kemudian keluar air, tapi tidak
deras seperti mani, keluarnya cuman sekedar merembes gitu aja sedikit, cuma kental, sama-sama kental, sama-sama putih kental, maka ini dihukumi madhi, dan madhi ini yang dihukumi najis. Dan madhi diantara manfaatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para hambanya untuk memulai terjadinya rangsangan, memulai terjadinya hubungan antara suami dan istri, sehingga tidak terjadi rasa sakit karenanya, atau kalau bahasa kita bisa kita katakan sebagai pelicin, sebagai pelicin. Karena ketika dalam keadaan kering dipaksa, maka bisa robek salah satunya, ya, bisa lecet juga, kemaluan yang ada, sakit bisa lecet, ya, salah satunya atau dua-duanya. Makanya diantara anugerah Allah, rahmat dari Allah kepada para hambanya, dan itu berlaku bagi semua yang kawin, termasuk hewan, termasuk hewan. Untuk pelicin, ini diantara fungsi daripada al-madhi. Maka kita lihat sifat daripada perkawinan baik manusia maupun hewan, mesti ada cumburayunya, mesti ada cumburayunya. Ini dalam rangka membangkitkan hal itu. Ini diantara hikmahnya. Hanya saja hukumnya najis. Kemudian ada lagi al-wadi, ya, wadi. Wadi ini juga kental, ya, tapi agak bening, ya, kental, bening, dan keluarnya tanpa ada sebab, ya, mungkin karena do'if, ya, lemah, ya, mungkin posisi tubuh yang lemah, tapi bukan karena penyakit. Biasanya karena capek, ya, tiba-tiba saja merasa keluar sesuatu, merasa keluar sesuatu ketika disentuh ternyata kental, nggak ada perangsangan, nggak ada apa. Tapi tiba-tiba seperti ada sesuatu yang keluar. Begitu dilihat, ternyata kental, ya, bukan kencing. Kalau kencing kan cair biasa, ya kayak air biasa, dan ada bau lagi begitu. Ini enggak, kental. Maka yang seperti namanya wadi, dan hukumnya najis, sama dengan kencing. Baik, wadi, madi sudah saya terangkan. Kemudian terfokus kepada al-mani. Jadi al-mani di sini yaitu ketika terjadinya rangsangan yang sangat kuat dan keluar dengan deras, ya, yakni putih kental dan lebih banyak daripada wadi atau madi atau wadi, lebih banyak. Nah, ini Rasulullah menyikapinya bukan berarti dibiarkan begitu saja. Ya, dibiarkan begitu, ya, dalam keadaan basah dipakai aja enggak, tapi ada tindakan-tindakan, ya, nanti kita bisa akan menilai kesuciannya seperti apa. Bahkan ada yang mengatakan najis, ya, insyaallah salah satunya Ibnu Abbas, ya. Kenapa? Karena lewatnya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Umar begitu dalam fikih, karena lewatnya dalam satu jalan dengan kencing, dengan madi dan wadi. Ini salah satu pendapat, walaupun tidak kuat, ya, karena ada hadis yang menyatakan tidak najisnya. Sikap Rasulullah terhadap mani diantaranya, kalau masih kalau kelihatan, ya, Rasulullah misalnya tahu, ya, ada di sarung yang dipakai untuk sholat dan kelihatan basah, maka tindakan Rasulullah adalah memerciki dengan air. Jadi ini air diperciki, nah, kemudian diperas, kemudian berangkat sholat dalam keadaan masih kelihatan basah. Dan dikatakan bahwa Rasulullah itu tidak malu dengan kebenaran, karena itu memang kebenaran. Dalam keadaan masih basah dipakai sholat, dan akhirnya ahli fikih tahu dalam hal ini, oh, Rasulullah sedang ini gitu. Dan ketika sudah kering, sudah kering, mungkin sudah bermalam, sudah satu setengah hari barangkali nggak kondangan, kering. Nah, biasanya keringnya mani, ya, kayak keringnya ini malam itu, ya, yang ketika kering
ada ininya apa, ada keras sedikit gitu, keras. Nah ini kalau Aisyah tahu, kalau Aisyah tahu pada saat sholat pun Uli Aisyah diginikan, dikucek-kucek atau digaruk-garuk sehingga kemudian rontok dan kembali halus begitu tanpa adanya keras, sesuatu yang keras. Inilah sikap-sikap yang dilakukan baik oleh Rasulullah maupun oleh Aisyah kepada yang namanya mani. Maka dari sini maka timbullah hukum sucinya mani secara khusus, ya, secara khusus mani. Ya, dipercikin atau di ini ketika ketemu. Berarti ketika tidak ketemu maka berjalanlah begitu hukum memakai sarung pada saat sholat dan ada maninya. Nah ini tentang masalah mani. Kemudian kaitan dengan mani para jamaah, hadis berikutnya silakan dibaca. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu, adalah mandi bi fadli maimunata, dengan kelebihan dari air yang dipakai oleh Maimunah. Jadi menunjukkan bahwasanya air yang dipakai oleh orang lain itu tidak najis. Air yang dipakai oleh orang lain tidak najis. Intinya para jamaah di dalam Islam, kita disunnahkan untuk irit dalam air. Bukan karena, oh kan banyak air, bukan. Tapi begitulah hukum Islam. Kenapa? Karena nanti ada orang lain yang perlu juga air. Ya, perlu juga air. Berlebihan di dalam menggunakan air, ini tidak disukai dalam sunnah. Ya. Bahkan kalau misalnya keran, ya keran di bawah itu kan bayar juga, ya pam di bawah bayar. Semua yang air yang kita keluarkan di tempat ini semuanya bayar. Ada biayanya. Maka di dalam Islam disunnahkan agar irit menggunakan air. Maka praktek wudhu kalau di keran ya dibuka, seret, kemudian ditutup lagi. Nah ini. Atau kalau misalnya nutup-nutup kok capek, dibuka tapi jangan keras. Nah, jangan keras, secukupnya begitu. Dan bisa juga kalau dibuka kemudian ditutup lagi itu lebih efektif menggunakan air. Dibuka lagi kemudian ambil, ditutup lagi secukupnya, ditutup lagi begitu. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, ini lebih efektif. Nah, sedemikian rupa sunnah mengajarkan kepada kita. Adamul israf filma, ya, adamul israf filma, tidak berlebihan menggunakan air. Mandi juga begitu. Nanti ada orang lain yang perlu air, jangan terlalu banyak menggunakan air. Ada di antara kita itu mandi itu kalau gak pure itu gak apa namanya ya, gak ngas gitu. Nah, yang seperti ini termasuk israf berlebihan. Ya kita bagaimana caranya air itu tidak berlebihan? Jadi disiram, kemudian disabuni, setelah itu disiram lagi. Kalau sudah kira-kira sabun sudah tuntas, ya selesai. Jangan kemudian suar. Nah ini namanya berlebihan. Kemudian nanti bisa-bisa orang lain tidak kebagian daripada air. Dan kemudian kalau kita menggunakan air sebisa mungkin cepat diisi. Kenapa? Jangan membebani orang lain, orang lainnya. Intinya di dalam sunnah menggunakan air para jamaah benar-benar dianjurkan untuk seefektif mungkin begitu, untuk seefektif mungkin. Ya, adamul israf fil ma, jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Apalagi kemudian kalau antrian, ya jangan terlalu lama gitu. Ini di pondok pesantren kalau lama-lama wah digedor oleh teman-temannya. Ayo keluar gitu. Makanya kalau bisa memang
idealnya kita persiapan menuju ke masjid itu jangan mepet-mepet. Ya, ini saya terus terang kagum sama para jamaah yang rumahnya jauh-jauh ya. Ada yang tambah wedi, ada yang bulak banteng, ada yang bulak cumpat. Ada yang mana lagi ya? Jauh-jauh sampai di sini, ada yang sebelum azan, ada yang pas azan. Ini saya berkirakan ini mereka ini bangunnya kira-kira setengah jam sebelum subuh berarti. Ya, sudah mandi-mandi sudah siap ini. Atau sesudah sholat malam ya, kemudian siap berangkat masjid. Nah, makanya sedangkan kami ini tinggal melangkah 5 langkah aja sudah sampai di rumah gitu. Makanya barangkali karena dekatnya sehingga manja. Akhirnya apa? Sering di rumah kami itu terlambat gitu loh bangunnya, terlambat. Atau bahasa kita apa ya, ngelelet gitu, sering gitu. Makanya saya kadang marah sama keluarga itu. Sama anak-anak itu kadang saya marah. Ini orang lain sudah pada siap, kenapa kalian masih tunggu-tungguan masuk ke kamar mandi gitu. Ini kesalahan itu. Toh bukankah kita memang ada sunnah sholat malam, nah itu. Saya sering ngomong sama anak-anak apa seperti itu. Bukankah kita ada sunnah sholat malam? Bukankah kita dituntut untuk sunnahnya witir? Apa kalian nggak sholat begitu? Ini mudah-mudahan nanti kita semua bisa seperti itu. Memang persiapan sebelumnya, ya. Seperempat sebelum azan, kalau tampak wedi ke sini berapa itu ya? Setengah jam? Oh nggak sampai ya? Berarti persiapannya sesuai dengan itu, sesuai dengan itu. Sehingga pas di masjid, pas azan atau sebelum azan. Sebab nanti ada sunnah apa namanya tahiyatul masjid ditambah lagi dengan sunnah rawatib. Jadi untuk memenuhi sunnah-sunnah yang disunnahkan para jamaah, kita harus perhatian terhadap waktu kita agar semuanya terjalani dengan baik. Kemudian ada hadis yang menyatakan di dalam kitab Bulughul Maram ada dua hadis. Hadis yang pertama, jangan memakai sisa wanita. Nah gitu, sisa yang dipakai oleh wanita, dalam hal ini istri maksudnya, bukan wanita siapa-siapa. Kemudian hadis berikutnya menyatakan bahwa Nabi memakai bekasnya air sisanya yang dipakai oleh Maimunah. Hadis satunya menyatakan jangan memakai, hadis satunya malah Rasulullah memakai. Sama-sama sahih hadisnya gitu. Nah, di sinilah kemudian timbul beberapa hukum atau penafsirannya. Di antaranya karena memang di satu sisi mungkin bekas orang lain itu mungkin ada permasalahan tentang virus dan lain sebagainya. Di sisi lain air itu tidak najis begitu. Makanya di sini nanti menuju kepada tidak, bukan larangan mutlak begitu, tapi kehati-hatian ya, kehati-hatian. Setelah Rasulullah mengatakan jangan memakai sisa wanita, justru Rasulullah memakai sisa Maimunah pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Lalu kemudian dipertegas dengan bahwasanya innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, bahwasanya air itu tidak dinajiskan oleh apapun. Nah, sekarang permasalahan air ya. Ketika air itu netes kemudian nyiprat sama kita, bagaimana hukumnya? Suci. Air itu suci. Air hujan jatuh kemudian kena kita kecipratan air hujan, suci para jamaah. Ya, air yang kita lewati di jalan-jalan suci. Ya, yang ada di genangan-genangan itu suci, air itu suci. Jadi tidak dihukumi najis. Pas waktu nimba terus kita menuangkan air, airnya jatuh, terus ada yang nyiprat ke tubuh kita, airnya suci. Kemudian kalau misalnya kita melihat air di tempat duduk misalnya, ada air, baunya bukan bau pipis, tapi air biasa. Bagaimana hukumnya? Maka kita kembali ke hukum asal. Ya. Kembali ke hukum asal, bahwa hukum aslinya suci. Sampai kita mendengar
ada laporan bahwa itu air najis misalnya, baru kita jangan duduk di situ. Oh Pak, maaf Pak, ini tadi ada bayi pipis misalnya. Mungkin bau, mungkin tidak. Atau tadi anak-anak minum air terus pipis di sinilah gitu. Sebelum ada keterangan dan kita sendiri tidak mendapatkan bau, maka kembali ke hukum asal. Kalau sudah ada bau pesing misalnya, baru kita yakini ini apa? Air kencing. Kemudian cara membasuhnya para jamaah, tadi malam ada pipis di sini, saya belum mengajari bagaimana cara membasuhnya ya. Cuma yang bersangkutan enggak ada ini. Nanti mungkin yang tahu aja. Jangan sekedar diolesin gitu aja selesai. Ya. Tapi pastikan air kencing tadi diserap. Set diserap. Kemudian ganti lagi dengan yang masih kering. Diserap lagi begitu. Mungkin 2 sampai 3 kali. Ketika kering sudah, kering, ya, air kencing itu kering, barulah kemudian dengan lap yang terakhir yang diperciki dengan air. Lap yang terakhir yang diperciki dengan air, diperas begitu, jangan pas kotos-kotos itu, jangan, nanti nyiprat-nyiprat. Peras, set, kemudian sekedar untuk melapisi ini. Set, diusapin begini, kemudian dibalik lagi, set, mungkin 3 kali. Ya, ini selesai sudah. Selesai sudah. Nah, nampaknya tadi malam kok singkat sekali ini. Saya tinggal sholat kok sudah selesai. Ya, ini dengan apa saya tidak tahu. Saya sedang husnudzon aja begitu. Jadi begitu caranya. Jangan sekedar diolesin, desek-desek selesai, jangan. Tapi dikeringkan, kemudian diolesi dengan yang ada airnya. Bahkan ada yang mengatakan terakhir perciki air, selesai sudah. Ketika apa? Ketika tempatnya memang menyerap. Cuman karena ini tidak menyerap, maka hati-hati. Tidak perlu diperciki, melainkan diusap dengan yang lebih suci sesudahnya. Pertama, setelah kering, diusap lagi begitu. Kemudian ganti dengan yang baru. Atau diperciki air lagi, diperas lagi, diusapin lagi, diperas lagi, diusapin lagi, selesai masalah. Nah ini, dalam rangka menjaga kesucian. Apapun, ketika sudah kering seperti ini dan tidak ada bau, memang udara ini pun bisa membersihkan, atau panas juga bisa membersihkan. Hanya kalau sifatnya kencing, takut nanti bau tidak terselesaikan. Ini masalah air. Begitu juga para jamaah kalau di rumah, anak-anak kecil kita berak misalnya, bagaimana caranya? Hilangkan zat beraknya dihilangkan. Kemudian setelah itu diusap dengan air tadi yang pertama, kemudian yang kedua, sampai bau atau warna hilang. Kalau sudah warna hilang, bau hilang, gerakan berikutnya adalah menyerap dengan air. Kain itu diperas, kemudian dilap gitu ya, mungkin 2 atau 3 kali, selesai masalahnya. Misalnya di kasur juga seperti itu. Ya. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada kita, tapi harus tahu cara gitu. Ada kencing di teras, langsung disiram gitu, suar-suar, air kan banyak. Oh jangan, nanti malah masuk-masuk ke kamar tidur kita nanti. Nah, ini malah enggak efektif, malah merumitkan gitu ya. Langsung disiram gitu aja. Ya. Tapi kalau rumah kita sih apa namanya, dari tanah, bukan marmer seperti ini, ya mungkin karena menyerap. Jadi disiram air, maka menyerap ke bawah. Nah, ini boleh kalau tanah ya. Kalau rumah kita sekarang sudah bukan tanah lagi, melainkan tekel atau marmer. Caranya seperti tadi, diserap dulu. Kalau berak ya di ainun najasahnya dihilangkan, zatnya dihilangkan. Sampai tidak ada warna, bau. Nah ini, setelah itu gerakan berikutnya adalah membasahi, ngelapin terakhir dengan air yang suci. Ya ini caranya. Nanti kalau misalnya ada anak-anak kecil di sini, maka para jamaah sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian hadis berikutnya. Abu Ibadah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil hirrati, tentang kucing, tentang kucing. Innaha, bahwasanya hirrah, kucing, laisat binajasin, bukan termasuk hewan yang menajiskan. Innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya ia adalah termasuk hewan yang mutar-mutar atas kalian. Ya. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidhi. Wa tawafuna, yang dimaksud tawafun di sini yaitu hum khadamul baiti, ia adalah, mereka adalah apa, para pelayan rumah, itu disebut tawafun karena setiap hari mereka ya di rumah itu muter-muter begitu. Nah, begitu juga kucing. Kucing itu kan sifatnya tawafin di sini, kalau bahasa kita hewan yang suka gelibet, gelibet. Nah, ini gelibet itu. Jadi kadang di kaki kita, ya, karena kucing itu juga tanggap, ini orang ini galak atau orang ini pengasih. Kalau yang galak melihat, mendengar suaranya saja kucing lari itu. Wah, ini galak ini. Nah, yang biasa kasih sayang, masya Allah, didekati oleh kucing ini. Seakan dia terima kasih karena dicintai, disayangi begitu. Kalau yang galak, wah, langsung dengar batuknya saja sudah lari itu. Bahkan kadang kucing itu juga ada semacam sakit hati terhadap yang galak ini, suatu ketika nyokot juga ini, ternyata dicokot itu terkadang, seakan balas dendam gitu. Nah, inilah tawafin. Ada juga yang sama sebenarnya, mirip dengan kucing, tapi sudah dinas oleh syariat najisnya. Apa itu? Anjing. Anjing ini sama, anjing termasuk hewan yang jinak kayak kucing, ya, yang biasa gelibet gitu, yang sudah berada di perumahan itu sama dengan kucing. Hanya hukumnya sudah dinajiskan. Sebab ada air liurnya. Ya, pada anjing itu air liurnya yang najis. Kulitnya, bulunya enggak najis. Buntutnya enggak najis. Yang najis adalah air liurnya ini. Dan termasuk juga kotorannya. Dan termasuk hewan yang tidak layak menurut sunnah dipelihara di rumah, ya. Karena ada hadis yang menyatakan bahwasanya memelihara anjing itu pahalanya setiap hari dikurangi satu kirot sebesar bukit Uhud gitu. Lah, kalau setiap hari dikeluarkan oleh Allah pahalanya sekian, kan rugi kita. Ya, makanya jangan memelihara anjing, ya. Tapi kalau untuk kebutuhan boleh, misalnya untuk menjaga tanaman atau kita punya gudang itu selalu direcokin oleh oleh maling misalnya, dipalakin oleh maling misalnya, sehingga kita kasih di situ anjing-anjing galak misalnya, untuk menjaga keamanan, memang suatu ketika dibutuhkan. Atau anjing berburu, ya, tapi rumahnya kalau bisa jangan di rumah kita, ada rumah khusus untuk mereka, entah di pekarangan atau di mana, memang jangan di rumah para jamaah. Nanti kan nyeruput-nyeruput gitu, ya, nyeruput tempat makan, tempat yang seharusnya suci diseruputin, kena liurnya, najis kan nanti gitu. Nah, hanya saja kalau ada keperluan boleh, seperti misalnya ditempatkan di hutan atau di tempat yang jauh dari rumah untuk keamanan misalnya, memang diperlukan untuk berburu, sampai ada hukum berburu. Bagaimana kalau anjing itu menerkam buruan, itu sampai ada hukum sendiri. Kalau menerkam lalu dimakan sendiri, maka tidak boleh diambil. Kenapa? Itu rezekinya dia. Mungkin dia lapar. Terus menerkam, terus di sisinya ada anjing lain, maka tidak boleh diambil. Kenapa? Siapa tahu itu buruan anjing yang satunya, yang bukan milik kita. Sampai kalau kita ambil nanti bisa subhat, kan gitu. Sampai seperti itu. Ya. Yang tidak boleh di mana? Hanya kalau bisa jangan jadi satu dalam satu rumah. Karena ada najisnya di situ. Ya, kalau kita misalnya punya anjing, ada kebutuhan. Enggak ada kebutuhan jangan.
Contohnya seperti apa? Untuk keamanan tadi. Dan harus ada penempatan khusus yang mereka tidak masuk ke dalam rumah. Jadi sama-sama makhluk yang gelibet, ya, tawafin. Hanya sudah ada nas untuk anjing. Sedangkan untuk kucing tidak ada nas. Yang ada adalah bahwa kucing itu tidak najis. Nah, barangkali inilah yang mendasari ada dai yang menyatakan bahwa tai kucing tidak najis. Ini dasarnya di sini. Sebab Nabi memang mengatakan innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kata-kata inilah yang kemudian menimbulkan fikih, gitu ya. Maka baru-baru ada ustaz yang mengatakan bahwa tai kucing tidak najis. Ya kalau kita berdasarkan hadis ini mungkin begitu. Karena Nabi sudah mengatakan laisat binajasin. Banyak termasuk kencing al-makulat. Al-makulat itu hewan yang bisa dimakan dagingnya. Tidak najis. Seperti siapa? Kambing. Ya, kambing, sapi, unta. Ini tidak najis. Kenapa? Karena hewan yang bisa dimakan dagingnya. Terus ya hanya kotor gitu aja, hanya kotor itu. Nabi pernah ada rombongan datang sakit perut. Maka oleh Nabi disuruh minum kencingnya unta dan sembuh. Ini menunjukkan bahwa kencingnya unta tidak najis. Hanya kotor dan pesing itu. Terus apalagi ya termasuk pokoknya semua yang boleh dimakan. Ya, semua yang boleh dimakan. Ayam misalnya. Maaf ini bahasanya agak ini, teleknya ayam, teleknya ayam bagaimana? Ya enggak najis, cuma kotor. Cuma kotor, sehingga kalau keras, begitu kering, ya kita nyapu ya disapu kayak nyapu ini gitu, kayak nyapu kotoran yang lain. Kalau ada bekasnya diesek-esek gitu aja sih. Karena kotor. Cuma kalau lentung ini wah, ini jangan kan cair. Jangan. Nah, tunggu kering dulu atau diusap atau di apa, karena baunya memang nggak enak. Tetap hukumnya kepada suci. Kenapa? Al-makulat, hewan yang bisa dimakan dagingnya. Soal kita kemudian enggan dan berusaha menghilangkannya karena kotor dan bau, itu aja. Pertama kali Rasulullah datang ke Madinah belum punya masjid, maka dikatakan di dalam kitab Sahih Bukhari, Sholla fi marabidil ghanami. Nabi sholat di kandang kambing. Sholat di kandang kambing. Ini hukum-hukum yang jarang ditegasin di masyarakat, sehingga masyarakat itu enggak tahu. Maka harus tahu. Ini dalam rangka negasi. Sebab banyak orang yang tidak mau menerangkan hal ini. Atau apalagi dihukumi najis, sesuatu yang tidak najis. Jadi sampai saat ini para jemaah, hukum-hukum tentang masalah kencing atau beraknya dari hewan-hewan al-makulat yang boleh dimakan dagingnya sampai saat ini belum ditegasin, sehingga banyak orang nggak tahu. Nah ini akhirnya timbul pro kontra kan gitu. Ya kita tegasi sekarang. Nabi ketika datang ke Madinah sholat di kandang kambing. Kalau di kandang kambing ada kopi kambing nggak kira-kira? Kopi itu kan macam-macam ya, kopi lawak. Kopi apa lagi? Kopi lowak, kopi kalungking, kopi apa lagi kira-kira? Nah, ada kopi kambing khusus. Kopinya kambing ini loh. Ada nggak kalau Nabi sholat di kandang kambing, Nabi bertemu dengan kopinya kambing nggak? Pasti itu sudah. Pasti itu. Nah, berarti kopinya kambing gimana? Halo? Ya suci, karena Nabi sholat di situ. Lah kemudian timbul permasalahan di ahli fikih. Enggak, Nabi itu pakai plastik. Maka ditanya oleh yang kontra, loh mana keterangan tentang plastiknya? Dan apakah saat itu sudah ada pabrik plastik? Maka diem, gak bisa jawab. Terus dijawab lagi, oh mungkin Nabi pakai daun pisang, ditata gitu. Mana kalimat daun pisangnya? Jangan ngada-ngada, nah, gitu. Akhirnya pun kandas, nggak bisa jawab. Daun pisang juga nggak ada bukti. Pakai daun talas juga nggak ada bukti. Pakai daun apa lagi nggak ada bukti. Pakai sajadah, pabrik sajadah belum ada saat itu. Pabrik sajadahnya.
akhirnya tinggallah hukum aslinya. Ya Nabi sholat gitu aja hukumnya. Nabi sholat di kandang kambing, selesai, gak usah dipermasalahkan. Dan justru ini menimbulkan hukum bahwasanya kotoran kambing tidak najis. Saya dulu sebelum tahu fikih seperti ini, para jamaah di desa melihara kambing. Saya dulu suka kambing ya, ngarit juga setiap hari. Habis sekolah mesti ngarit ya. Ya karena belum tahu, pakai sarung kambingnya macam-macam, akhirnya dipindah-dipindah. Kena tamparnya itu tak tali, sarungnya tak tali. Nah, najis gitu. Kena tamparnya tak tali. Atau pas ini mindah-mindah kambing ngasih makan, ternyata ya namanya kambing kadang nyenggol juga, sengaja tubuhnya diinikan ke tubuh kita. Waduh, najis ini. Wah, ini akhirnya bingung saya setiap hari. Mesti sarung itu mesti kena air, kenapa? Ini yang tadi kena senggol, mana lagi yang kena senggol gitu. Nah, ini ternyata Nabi malah sholat di mana? Di kandang kambing. Nah, ini. Terus gimana? Enggak masalah. Pada saat kita memberi makan kambing, kambingnya kencing, nyiprat, sekedar nyiprat, kan gak bau, ya gak masalah. Tapi kalau kena banyak kan pesing, ya kita cuci gitu. Subhanallah, ini para jamaah. Tapi ingat loh ya, khusus untuk siapa? Al-makulat, hewan yang boleh dimakan dagingnya. Susunya alhamdulillah susunya ya, kotorannya gak apa-apa ya, khusus untuk al-makulat. Al-makulat itu semacam apa? Sapi, kerbau, kambing ya, kuda boleh ya. Terus onta, ini yang boleh dimakan. Kemudian apalagi ya, termasuk ayam, mentok, bebek, ikan. Nah, ini termasuk yang boleh-boleh dimakan. Maka apa? Kencingnya, kemudian kotorannya tidak najis, hanya nanti masuk kepada kotor gitu aja. Jadi misalnya lintungnya ayam kotor, itu aja kotor, bahkan masih basah, sehingga jangan langsung disapu. Kalau sudah kering disepak aja kayak bola, maka cukup dia apa? Disapu sebagaimana kotoran yang lainnya. Nah, maka termasuk kucing juga di sini, karena kucing sudah dikatakan oleh Nabi, innaha laisat binajasin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kucing itu bukan termasuk hewan yang najis. Sehingga kalau ada ustadz kita, saya tidak nyebut namanya, mengatakan apa namanya tidak najis, wajar. Ini hadisnya khusus untuk kucing ya, khusus untuk kucing. Jadi sekali lagi para jamaah, bagi para jamaah yang hadir dan juga para jamaah yang melihat video ini, terus terang saja sampai hari ini memang ahli fikih kita kurang tegas dalam masalah ini, sehingga banyak orang tidak tahu. Terus gimana? Harus ditegasin supaya hukum itu transparan, tahu gitu. Sampai saat ini kalau kita bilang tai ayam itu gak najis, langsung berontak itu, demo bisa itu. Katanya tai ayam gak najis, katanya tai ayam gak najis, berontak. Kan begitu. Ini karena belum ditegasin. Ingat, yang dimaksud boleh di sini atau suci di sini khusus untuk hewan yang boleh dimakan, yang memang disajikan oleh Allah untuk konsumsi manusia. Maka tidak najis. Nah, yang tidak dikonsumsi oleh manusia kucing, bukan untuk konsumsi. Tapi Rasulullah sudah mengatakan laisat binajasin, tidak termasuk hewan yang menajiskan. Insya Allah sudah jelas ya, insya Allah sudah jelas dalam masalah ini. Semoga yang mendengar juga jelas, karena memang sama sekali belum ditegaskan, sampai akhirnya timbul pro kontra ya, timbul pro kontra. Baik, hadis berikutnya. Bilak harhin Nah, ini tentang kencingnya unta, para jamaah, tentang kencingnya unta.
An Anasin radhiyallahu an dari Anas radhiyallahu an qala berkata qadima unasun min ukalin au urainatin, ada tamu dari ukal atau dari uraina, fajtawau al-madinata ay maradu, sampai di Madinah sakit perut mereka mungkin karena minuman atau apa atau makanan di jalan. Ini tamu-tamu ini pada sakit perut sampai di Madinah. Lalu apa tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bilaqhahin wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Maka Nabi kemudian menyuruhnya datang ke kandang unta dan menyuruhnya agar minum dari kencing unta. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini tamu-tamu dari ukal atau urainah ini sakit, sakit perut. Nabi menyuruh agar minum kencingnya air onta. Ini menunjukkan bahwa onta dan kencingnya apa? Tidak najis. Soal kemudian kotor gitu aja. Ini para tamu, para apa namanya, para jamaah ini kira-kira jenisnya dari jamaah mana saja ini? Ada banyak orang kan ini ya. Pak Mat, ada Pak Mat? Halo Pak Mat, paham ya Pak Mat ya? Sebab Pak Mat mewakili orang kampung. Mewakili orang kampung yang dimaksud khusus hewan-hewan yang boleh dimakan, yang memang oleh Allah dijadikan apa? Konsumsi, maka hukumnya apa? Tidak najis. Sekarang permasalahannya, kalau kotoran kambing tadi saya sebut kopi kambing, sekarang kalau kotoran sapi biasanya disebut apa? Sapi atau kerbau atau kuda disebut apa? Halo? Hah? Ah, ini soheh, celetong. Disebut apa? Celetong. Ini kalau kambing, kalau apa? Sapi atau kerbau. Nah, yang dimaksud ya itu. Cuma masalahnya kotor gitu aja. Kalaupun kita bersihkan karena kotor. Ya. Khusus untuk masalah celetong ada dua versi, tapi tidak sangat ya. Pertama, dari sisi dia termasuk kotoran sapi yang boleh dimakan, maka masuk kepada link tidak najis. Yang kedua, pernah Nabi SAW ketika wudu, Ibnu Abbas itu orang yang paling paling setia dengan Nabi. Pokoknya berusaha gimana keperluan Nabi itu apa saja. Suatu ketika Nabi sedang wudu, ketika mau wudu, kan wudu itu ada air, ada pakai tayamum, ada pakai tayamum. Ya. Tayamum itu bukan tayamum, berak. Mau bersuci karena berak, itu kan ada dua cara. Yang pertama pakai air, yang kedua pakai cadas, barang cadas atau sesuatu yang bisa menghilangkan. Ya kalau sekarang sih ada tisu lebih bagus, ya, ada tisu. Yang ketiga pakai air plus batu atau tisu, jadi dua-duanya. Nah, Ibnu Abbas ketika meladenin Rasulullah SAW bawa dua-duanya, bawa air dan bawa sesuatu yang keras. Saat itu celetong yang sudah keras. Disangka oleh Ibnu Abbas ini juga bisa untuk apa? Untuk ini membersihkan kotoran. Nah, kemudian dua-duanya dibawa oleh Ibnu Abbas dan Nabi mengambil airnya dan mengembalikan atau membuang celetongnya sambil mengatakan innaha riksun atau rijsun. Sungguhnya dia najis. Nah, di sini timbul permasalahan. Kalau yang namanya celetong ada hukum najis. Tapi najisnya tidak parah. Nabi hanya mengatakan jangan menggunakan celetong, itu aja. Sedangkan di sisi lain sudah ada nas bahwa untuk hewan-hewan yang bisa dimakan dagingnya tidak najis, sampai kencingnya onta dipakai untuk obat. Nah, seperti itu. Bahkan kalau bapak-bapak umroh nanti ada di pemeliharaan onta itu dijual
Saya kemarin dengan teman-teman minum susunya, ya, susu onta. Terus mau beli yang kencingnya, saya nggak tega gimana minumnya gitu ya. Tapi dijual memang, dan untuk kesehatan, untuk kesehatan. Ada susu, ada kencing, dijual dua-duanya. Ini di, ketika umroh nanti ya, kapan nanti umroh bersama, insya Allah begitu. Baik, kemudian berikutnya syarah. Min yusri syariah hatiha at-tahaffudz mubahatun wa fil ahadithi as-sabiqati jumlatun min ahkamil hadithi allati qad tashkuru ala ba'di an-nasi ma'a yusri syari'ati fiha. Baik, syarah daripada beberapa hadis ini. Min yusri syariah, di antara kemudahan syariat, wasamahatuha, dan perkenannya syariat, bahwa syariat itu memberikan kemudahan kepada kita. Annaha, bahwasanya ia syariat, ja'alat al-asya'a allati yashukku at-tahaffudz minha, syariat menjadikan segala sesuatu yang sifatnya sulit untuk dijaga, au taksurul hajatu laha, atau sesuatu yang memang sering dibutuhkan, ahyanan dalam suatu ketika, mubahatan, dijadikan hukumnya boleh. Itulah syariat. Alhamdulillah, syariat Islam itu bukan membebani. Syariat Islam bukan membebani, tapi menempatkan sesuai dengan tempatnya. Kalau misalnya gak najis, apalagi yang bermanfaat sampai dikatakan ini bisa untuk kesehatan. Kalau yang najis dikatakan najis, kenapa? Karena sesuatu yang najis memang harus dikuatkan. Sebab terkadang najis itu juga mengandung penyakit. Apabila kita sembarangan dengannya, bisa berimbas kepada tubuh kita. Bisa sakit, bisa stroke, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi itulah syariat. Syariat tahu mana yang kira-kira berbahaya dan tidak berbahaya. Sesuatu yang berbahaya di dalam Islam, kalau enggak najis, hukumnya menyentuhnya, dan haram mengkonsumsinya, itu pasti sudah. Segala yang diharamkan, segala yang dinajiskan oleh Islam, oleh syariat Islam, jangan diterjang. Karena itu berbahaya. Tapi yang sifatnya mubah, yang sifatnya enggak berbahaya atau malah bermanfaat, maka dianjurkan di dalam syariat atau boleh memakainya. Itulah di antara kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ahaditsis sabiqati, dan pada hadis-hadis yang terdahulu yang kita baca tadi, jumlatun min ahkamil asyai at-tahirati. Terdapat sejumlah hukum-hukum dari sesuatu yang suci. Allati qad tashkulu ala ba'din nas, yang terkadang mungkin menjadikan musgil bagi sebagian manusia, menjadikan ribet. Ini suci atau enggak ya? Ya. Ma'a yusri syari'ati fiha, padahal syariat memberikan kemudahan. Makanya sampai ada bahwa kucing itu tidak najis. Ini syariat menerangkan supaya manusia tidak ragu-ragu, tidak ribet. Oh iya, kucing itu enggak najis. Selesai. Terus yang berhubungan dengan kucing, air liurnya dan macam-macamnya, sudah, kucingnya saja enggak najis. Paham ya? Sempat enggak dengar orang apa ustaz dicaci maki karena mengatakan tidak najis? Sempat enggak? Di YouTube, di Facebook, sempat enggak? Rame itu sampai dikatakan, wih, kalau mereka kalau ngecam itu jelek sekali. Loh, ngaji. Jangan asal ngecam, ngaji. Ustadz yang berkata itu pun juga alim. Pinter ya. Hafal hadis banyak. Kenapa kita ragu-ragu? Mestinya kita lihat figur orangnya saja. Oh, orang ini bagus ini. Selalu menggunakan dalil. Ya sudah, kalau ada dalil, ya sudah. Ngapain diributkan?
Ini yang kita takutkan, ada pihak ketiga para jamaah. Pihak ketiga itu siapa? Grupnya iblis yang memang ingin menjatuhkan siapa yang dianggap harus dijatuhkan. Apalagi kalau sudah diajak kembali kepada Quran dan Sunnah para jamaah. Waduh, ada manusia-manusia metal itu. Diajak Quran dan Sunnah langsung Wahabi loh. Om, diajak ke Quran dan Sunnah itu kan wajib. Kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan wajib. Orang yang mengaku Islam tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, Islamnya tidak sampai kepada Allah. Kan begitu. Wah, ini banyak ini musuh-musuh kita itu. Ya, corong-corong iblis lah mengatakan. Begitu diajak kembali kepada Quran dan Sunnah itu Wahabi. Tapi kalau diajak kepada kemaksiatan, kebid'ahan, oh senang mereka. Sampai nyumbang-nyumbang juga ini. Nah ini. Ya bukan ahlus sunnah lah kalau begitu, bukan. Ya ahlul bid'ah itu. Jadi para jamaah, syariat memberikan kemudahan ya. Apa yang dimudahkan oleh syariat kita terima. Apa yang memang ditegasin oleh syariat, ya kita harus tegas. Haram, haram. Najis, najis. Boleh, boleh. Jangan boleh kemudian masih ditawar-tawar padahal Anda enggak tahu apa-apa. Nah, jangan ya. Baik, al-fawaid sekarang. Bakiyah min tuhuri al-mar'ati salisan taharatu ma syaribat minhu al-qiratu li'annaha min at-tawabin wa yasukku taharruja minha wa yalhaqu biha al-himar wa yalhaqu biha al-himaru lil-illati nafsiha rabi'an taharatu al-aqwali wa al-qurati wa al-a'ami ma yukmanu lakmu. Taib, ini penting, fawaid ini para jamaah, kesimpulan daripada beberapa hadis di atas. Pertama, toharatu maniyil insan, sucinya maninya manusia. Hanya saja kalau pas waktu sholat, kok ada bekas, bekas itu sekuat mungkin dihilangkan. Termasuk diperciki air, atau kalau sudah kering dikosok begitu. Falau asoba asoba, maka jika mani itu mengenai pakaian, fala yalzamu ghusluhu, maka tidak terlalu membasuhnya. Artinya sampai kepada seperti waktu najis, tidak. Ya cukup dipersiki biasa begitu. Atau digaruk gitu aja kalau sudah kering. Karena dalam hadis ada ketika belum kering Nabi memerciki. Ketika sudah kering cukup digaruk oleh Aisyah yang melihat dari belakang. Kemudian jawazu iltisalir rajuli bima baqiya min tuhuril mar'ati. Bolehnya kita mandi memakai air yang bekas dipakai oleh wanita. Maksudnya wanita di sini bukan orang lain, bukan. Istri ya, istri yang punya istri 1, 2, 3, 4, nah kan begitu ya. Karena Nabi pakai bak ya, bak itu ini tadinya bak penuh oleh sahabat yang ngeladen itu dipenuhi. Dipakai oleh Maimunah tinggal seperempatnya atau separuhnya misalnya. Nah itu dipakai oleh Nabi. Hukumnya gimana? Enggak masalah. Yang ketiga, toharatu ma syaribat minhu al-hirratu, sucinya air yang diseruput oleh kucing. Diseruput oleh kucing, suci airnya. Tapi kalau oleh anjing, najis ya. Kalau oleh anjing najis, makanya jangan memelihara anjing di dalam rumah. Kenapa? Kalau untuk kucing enggak apa-apa, suci. Kata Nabi li'annaha minat tawafina, karena kucing termasuk hewan yang gelibet, gelibet di rumah ya. Kadang tidur juga bersama kita. Wa yashukku at-taharruzu minha, dan sulit untuk memperhatikannya, sulit untuk menjaganya, maka termasuk yang disucikan. Wayalhaqu biha, dan dipertemukan hukumnya dengan kucing, termasuk apa? Alhimaru, himar, keledai. Termasuk keledai masuk kepadanya. Kenapa? Lil illati nafsiha, karena apa namanya? Alasan yang sama. Keledai itu termasuk hewan yang gelipet di rumah gitu ya, keledai. Artinya termasuk
yang tidak dinajiskan. Kemudian yang terakhir, toharatu abwali. Nah ini yang terakhir para jemaah. Toharatu abwali warawthi walu'abi ma yukalu lahmuhu. Sucinya kencing, teletong, air liur, hewan yang boleh dimakan dagingnya. Lagi, sucinya kencing, teletong, air liur, hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kayak sapi, sapi kan mengeluarkan liur, gak apa-apa. Ketika kita misalnya nuntun, onta nuntun netes ke tangan kita, gak apa-apa. Tiba-tiba pas kita nuntun, encik, waduh menai, cret, kenai anu jubah kita, gak apa-apa. Kalaupun bau, dicuci karena bau, karena kotor gitu aja. Atau tiba-tiba apa kain putih jadi kuning, nah karena kotornya saja, bukan karena najisnya. Kenapa? Karena termasuk hewan yang boleh dimakan dagingnya. Ya, terus kalau misalnya kucing, air liurnya, kencingnya dan kotorannya, kucing pun masuk kepada yang tadi. Nabi mengatakan langsung, innaha laisat binajasin, rawahul Bukhari. Bahwasanya kucing bukan termasuk hewan yang menajiskan, rawahul Bukhari lagi. Nah ini, wah kuat ya hukumnya. Baik, sampai di sini insyaallah para jamaah, masalah toharoh, masalah yang urgent. Jangan sampai kita bodoh dengannya. Kita harus paham masalah toharoh, bagaimana menggunakan air, bagaimana macam-macam najis dan lain sebagainya, termasuk darah ini dan itu. Kita harus bisa. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan sah dan tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat tentang bab ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.